Begini, ini yang harus diluruskan, bukan disiagakan, karena kita belum tahu. Ini polisi tahu atau tidak, okay. kan belum terjawab, Mas. Ya. Tetapi, sebagai bagian dari polisi, gas air mata itu selalu ada. Persoalannya, ketika dia tahu ini untuk pertan ada pertandingan, harusnya nggak boleh masuk. Ini yang jadi masalah, mengapa bisa masuk lapangan? Ini yang yang pertanyaan saya, tadi, yang pertama, polisi tahu atau tidak, itu harus ada jawaban dulu sampai sekarang, belum ada jawabannya. Tadi saya bilang, kalau polisi tahu berarti salah. Tapi kalau dia tahu, siapa yang wajib mengasih tahu? Kan panpel. Nah, ini ini sampai sekarang kan belum terjawab, Mas. Kemarin dari pihak panpel juga, dari pihak sesi juga masih pertanyaan itu soalnya, Mas sama. Ya.